pada sore hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Amin. Ya. Salam, selamat pagi. Bacaan pada hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang menipu kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian bacaan pada hari ini. Shalom.